Good morning. Okay, how are you today? How about your feel? How about your day? Bagaimana teman-teman hari ini? Are you happy? Yes. Yes, okay. Good. Kita masuk YouTube loh. Iya, udah cek belum di YouTube-nya? Masuk YouTube loh. Udah. Ada muka-mukanya belum. Loh. Di mana? Iya, makanya harus cantik. Di PGTK SD Tasya Global Islamic School Channel. Ya, oke. Okay. Nanti apa? Kita masuk YouTube lagi, teman-teman. Ya. Panjang. Harus fokus, nanti yang nggak fokus kelihatan. Oh, ini nggak fokus nih, namanya si ini. Ya. Ya. Oke. Okay. Gigi aku copot. Today, we are all about to play. We can raise our hand, keep our feet down, and we are all about to play. Before study. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau membahas pramuka, jadi kita tepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka. Pramuka. Ulangi, masih enggak fokus. Pramuka. Opa. Lupa. Siapa yang lupa? Saya. Semua. Ya. Assalamualaikum, ada Faris dan ada Odina masih ini. Assalamualaikum Faris. Assalamualaikum Faris. Faris berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Kita sudah berdoa semuanya. Oke teman-teman, hari ini masih puasa. Iya. Ada yang sudah bocor puasanya? Ada. Enggak ada, iya dong. Enggak ada. Vio puasa, Vio. Aku sampai akhir Ramadan. Oh, alhamdulillah. Ada yang udah sholat duha ini? Udah duha, coba azan udah. Fahri belum. Gizi belum. Aku sholat subuh. Iya, aku sholat subuh. Aku juga sholat tarawih. Sholat tarawih juga harus, betul. Ini aku setiap hari sholat tarawih. Iya, alhamdulillah. Halo. Tiap hari. Assalamualaikum. Ada Syakir. Untuk kita baru bergabung. Assalamualaikum Syakir. Assalamualaikum. Oh iya, kedengeran ya sayang ya. Oke. Salam. Langsung ya. Tadi sudah direview materi tentang lambang pramuka. Hari ini materi kita ada di pembelajaran 5. Silakan buka halaman 91. Sudah. Ica udah dibuka. Faru ya. Dah. Sudah. Kalau sudah, coba WK mau membaca bergantian ya. Suaranya lantang ya. Yang WK panggil boleh silakan membaca. Suaranya harus lantang. Fokus, nanti bergantian. Dimulai dari yang membaca, Bu Eka mau ada Vio. Vio akan baca. Vio baca halaman 91. Yang Siti berlatih. Assalamualaikum, ada Rasika. Jika boleh langsung bergabung sayang ya. Buku tema 8-nya disiapkan, buka halaman 91. Namanya belum mulai. Sudah ketemu Vio?
Membersihkan malam. Yang berlatih mandiri, oi. Nah. Oke, sepertinya dia belum. Dia sudah siap belum? Sudah siap. Sekarang ayo. Aku lagi baca. Siti berlatih agar dapat dengan mandiri. Oke deh, Bu Eka. Via nanti ya. Via fokus ya. Coba. Eka, mau ini dulu deh. Dimulai dari Zizi. Nanti Via fokus. Berlatih ya. Mandiri. Oke. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti rajin berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Next, dilanjut sama Daniel. Rio berlatih agar dapat mempersiapkan rumah dengan mandiri. Anun cepat nun. Ayo lagi. Dia sedang membersihkan rumah bersama ayah. Dia memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Saudara, lanjut dengan Dar. Udah. Oh, tidur. Baru tidur. Iya. Oke. Lanjut sama Cheryl deh, Cher. Enggak. Cher. Oh, Dara ada. Ada, Bu. Dulu ya. Cheryl dulu, silakan. Lani berlatih. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Fahri. Budi berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Terus apa? Lanjut Fahri. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri. Oke, good. Shika baca soalnya. Ayo berlatih. Ini gak kurang. Udin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pemain Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri. Perhatikan kembali gambar Siti dan Lani di atas. Apa saja tanda pengenal yang dimiliki Siti dan Lani? Oke, thank you teman-teman. Nah, di situ ada gambar Siti dan Lani ya. Nah, teman-teman tugasnya adalah sebutkan tanda yang digunakan oleh Siti dan Lani. Ada lambang apa aja pramukanya tuh? Ada gambar yang tiga jari namanya apa? Lalu ada Ada tanda pandu dunia. Sebutkan, silakan ya. Silakan teman-teman. Ada tuh Siti aja ada menggunakan yang dikerah namanya apa tuh yang dikerah? Nama. Oke, silakan ditulis. Ya, apa ya? Ditulis. Tadi ke Bu Eka bantu loh di review sebentar materinya. Ini ada
ada yang tadi. Ya, yang tadi kan ada halaman 4. Anak sih yang tadi paling sedikit 5 ya. Ada di halaman 44. Oh, Zizi dikasih tahu sama Zizi. Ada 5 ya, ada 5 lambang ya yang digunakan Siti sama Lani. Yang lambang ini 3 ada. Oke, sabar. Ada yang sudah? Pagi. Ada yang mau tanya baru? Anda baru ada? Anda baru ada yang menggunakan itu Lani menggunakan baru. Bukan burung ya teman-teman ya, tapi baru. Sama tanda barunya. Samaannya tanda baru. Dikerjain di halaman berapa? Halaman yang 92. Yang 92 Daryl. Minimal berapa? Yang digunakan sama Lani di gambar itu ada. Boleh 5. Boleh catatan. Belum. Anda baru. Yang selanjutnya angkat tangan. Oh, kenapa, Shen? Minimal berapa? Kita dengar, sayang. Gak jelas suaranya, kenapa? Minimal berapa? 5. Ada yang sudah 5? Belum. Oke, boleh tanda. Kabar. Tanda. Satu lagi. Oke, satu lagi, Gu. Satu lagi. 3, baru 4. Baru 4. Mana lagi? Daryl, kok kamu gak ada mukanya? Yeay, ketemu di halaman 58. 58. Data ada. Apa? Itu kemana, guys? Itu ada lebih dari 5 itu. Sudah? Sudah yang 5 katanya yang udah 5. Sudah. Oke. Udah mau bertanya, enggak ya? Kayaknya gampang itu. Selesai. Selesai. Belum. Sudah. Tanda. Udah, Bu Eka. Mau lihat siapa? Udah, Bu Eka. Dia berapa? Oh, Zizi, udah. Oke. Ada Blackberry udah. Ica udah. Udah.
Syaki udah? Udah. Syaki udah? Bu Eka. Iya sayang. Sudah. Syakil udah. Oke. Okay. Udah. Rasika udah belum? Dari kemudah. Sudah. Ya Dara udah? Udah. Oke. Okay. Iya Bu. Sudah. Cheryl udah share? Belum. Cheryl belum. Oh ya udah. Ini enggak senang. Udah. Oke. Okay. Azam udah, Azam. Udah. Tunggu ya, ada 2 atau 3 yang belum ya. Tunggu dulu. Dina udah belum, Din? Ibu, Eka. Ya. Tanda pengenalnya yang mana aja? Tanda pengenal yang digunakan. Semuanya. Itu ada sayang yang digunakan sama Siti sama Wani dua-duanya. Itu yang Siti banyak itu. Semuanya Bu Eka. Iya, Bu Eka mau cuma tulis 5 aja. Gak usah banyak-banyak, 5 aja cukup. Udah semua ya. Ya, oke, good. Anis sekarang, nah. Itu lagi. Halaman 93. Yang halaman 93 lihat. Di situ ada kotak. Persamaan, perbedaan. Maksudnya apa? Maksudnya, bentar teman-teman, ada yang mau bergabung dulu sebentar ya. Siapa? Rehan. Siapa? Rehan. Bentar, kita tunggu. Lagi di connecting. Mana? Assalamualaikum, Rehan. Sudah lama, udah. Oke, Rehan langsung mengikuti. Udah. Kita. Buku temanya udah siapin? Udah. Ya, buka buku tema halaman 93, Rey. Ya, 93. Wow. Oh, belum. Oke, tunggu Rehan sebentar teman-teman ya. Sama itu siapa? Satu lagi yang konek. Ini bukan. Nama ayahnya. 93, Rey. Ah, dia lift. Oke, udah ya. Nah, udah. Di situ teman-teman tuliskan lambang yang sama yang digunakan sama Lani sama Siti. Contoh nih, kita lihat di kerahnya. Lani di kerahnya ada lambangnya. Siti juga di kerahnya ada lambangnya. Nah, tulis berarti persamaannya apa itu lambangnya namanya? Ada perbedaannya juga. Ya, yang pertama dulu. Namanya apa kalau itu? Persamaan itu yang dua-duanya gunakan. Siti gunakan, Lani juga gunakan lambangnya. Itu tanda pandu dunia. Betul, Dizi. Sama-sama menggunakan tanda pandu dunia. Itu persamaannya. Ya, bedanya lagi coba persamaan yang lainnya. Ada tanda baru. Ada tanda baru. Apakah betul Lani dan Siti menggunakan tanda baru? Ya. 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 Betul. Ada tanda baru 2 ya. Sama-sama menggunakan tanda baru. Udah 2 tuh ketemu. Ibu, katanya. Kenapa, Din? Anak kotnya ada apa? Anak kotnya. Wega nggak terlalu dengar suaranya sayang. Ya aku nggak dengar juga. Tanda pelantikan. Tanda pelantikan. Tanda pelantikan digunakan oleh siapa?
Siti dan Lani. Ya, persamaan itu. Tanda lokasi. Tanda lokasi, betul. Persamaannya tanda lokasi ya. Sama tanda tujuh kepala. Tanda lokasi. Bedanya. Tanya bu. Sama-sama tanda. Aku baru dua. Ada persamaan. Ada apa? Tadi tanda tutup kepala tanda wilayah, tanda pelantikan, tanda wilayah, betul, betul, tanda wilayah atau lokasi, betul. Tanda yang pertama tanda pandu dunia persamaannya, yang kedua sama-sama menggunakan tanda barung ya, lalu yang ketiga tanda wilayah atau lokasi. Ada lagi nggak kira-kira? Yang pertama apa? Yang pertama itu tanda pandu dunia yang dikerah baju. Yang di kepala itu apa? Kan menggunakan kepala dua-duanya ada topeng. Tanda tutup kepala. Betul. Ya, ada empat tanda tutup kepala. Sama yang ketiga apa, Bu? Tadi yang ketiga apa di sini di Kabupaten Bogor? Tidak. Tidak. Nah, wilayah, betul. Hah? Dapat Bu? Sudah empat ya, teman-teman ya? Belum, belum. Yang ketiga apa, Bu? Tanda wilayah. Ada nama. Dina di mobil. Tanda wilayah. Atau tanda lokasi. Lokasi atau wilayah. Tidak. Tunggu. Belum. Iya, belum. Empat aja yang tadi empat. Yang pertama ada. Apa? Yang nomor satu apa? Apa nomor satu coba? Ada yang udah tanda pandu dunia. Betul, tanda pandu dunia. Persamaannya. Next, yang kedua apa yang kedua? Tanda barung. Tanda barung, betul. Tanda kecakapan. Kedua, kedua. Kedua tanda barung. Tanda kecakapan. Ketiga apa, Weka? Yang ketiga tadi ada tanda, tanda kecakapan atau daerah atau wilayah ya. Yang keempat tanda, ketiga tanda pelantikan kan? Yang ketiga tanda pelantikan. Tanda pelantikan. Oh. Tanda pelantikan boleh. Iya, tanda pelantikan ada. Udah ya. Sekarang perbedaannya apa? Perbedaannya perbedaannya Siti memakai tanda jabatan. Betul. Siti ada tanda jabatan. Laninya enggak ada tulis itu. Tanda jabatan perbedaannya berarti. Siti memakai. Siti mengapa, Din? Siti memakai papan nama. Betul, Siti ada papan nama ya. Ada jabatan. Iya. Selanjutnya papan nama, dua tuh, apalagi? Merah. Merahnya. Siti memakai lencana wilayah ya. Lencana itu kayak apa teman-teman nih? Kayak gini gambar. Nih Jawa Barat nih kayak gini lencana. Siti ada lencananya. Kalau Lani nggak ada. Tiga ya. Siti memakai lencana, lencana wilayah. Lani enggak. Lani memakai tanda jabatan. Lani memakai tanda jabatan, betul. Salah.
Titi yang melihat. Yang itu justru adanya Titi tanda jabatannya. Udah ya? Iya. Ya. Oke. Next. Kalau sudah, sekarang kita lanjut materi. Nah, aku tiga-tiga semua. Pengumuman. WK sudah ini. Teman-teman buka halaman 94. Siapkan tali juga lem dan gunting. Untung ada di sini. Udah ada di sini. Halaman berapa, WK? Halaman berapa, WK? Halaman 94. 94. Okay. Iya, aku mau punya gunting. Oh, yay. Siapin apa, Bu? Udah. Ah. 94. Ini teman-teman. I don't have lamp. Aku mau beli penggaris. Aku enggak punya lem. Kak, lem. BK, aku enggak punya lem. Kak, Fahri. Habis kak, di sharing. Aku juga punya lem. Dina nggak punya juga. Lem. Buka, berarti ya. Buka punya ide. Gimana kalau teman-teman tulis tapi garis aja pakai pensil. Garis aja pensil. Ya. Mana? Yang punya ikuti Buka. Kita ukur ya. Benangnya dipegang. Teman-teman ukur gambarnya teman-teman. Diukur. Gak punya tali. Halaman berapa? Halaman 94. Yang gambar punya tali. Silahkan diukur. Dari garis persegi A panjang sama B. Tungguin BK. Lihat BK teman-teman. A ke B diukur. Talinya diukur. Kalau sudah digunting ya. A ke B kita ukur, oke? Okay? Mereka juga akan ukur. Bentar aku ambil. Mereka sudah dapat nih A ke B. Ini punya Ibu Eka. Kalau sudah kita langsung menggunakan lem ya. Lakukan sih. Kalau sudah tempel menggunakan lem, ini secara inlem di buku temanya. Kita simpan potongan talinya di sini. Ibu Eka. Kita punya lem. Raihan ini aja sayang. Raihan tulis aja. Ditulis pakai pensil di gambar ya. Gunakan pensil ya. Kalau enggak lemnya menggunakan. Ini tali bukan. Ini tali bukan. Talinya udah ada kan nih, mereka udah nih. Saja. Ini tali bukan. Kita ukur. Mereka ini tali bukan. Boleh ini talinya boleh. Sekarang yang T ke D yang atas nih. T ke D. Kita ukur dulu. Kita tali. Aku udah dipotong. Iya udah digunting. Langsung digunting. Dipotong segimana? Apa sayang? Dipotong. Diukurlah. Ukuran gambar di buku tema Raihan. Gambar persegi panjang di buku tema ya. Yang itu yang ada D. Ya, yang ada A, B, C, D itu. Nomor 1 atau nomor 2? Yang kedua ya. Dari C sampai D. Oh,